Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Apple telah melancarkan beberapa peranti terbaru dalam acara khas semalam. Antara yang diperkenalkan adalah Apple Watch Series 6. Untuk keluaran kali ini, ia membawakan jenaan chip ASICs 2TB berasaskan Apple A13 Bionic, kebolehan memeriksa kadar oksigen dalam darah dan menawarkan sejumlah watch face termasuk Memoji Face, GMT Face dan banyak lagi. Ia juga membawakan solo loop untuk keselesaan sewaktu pemakaian. Bukan itu saja, Apple turut memperkenalkan Apple Watch SE pada harga mampu milik. Ia menggunakan chip S5, menyertakan versi watchOS terbaru serta skrin yang lebih besar. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM1,199. Seterusnya, iPad generasi ke-8 kini dilancarkan. Ia hadir dengan chip pemprosesan Apple A12 Bionic, penggunaan Touch ID dan skrin bersaiz 10.2 inci. Peranti ini dijual pada harga bermula RM1,449 untuk versi 32GB Wi-Fi dan RM1,849 untuk versi 128GB Wi-Fi. Untuk versi selular pula, versi 32GB ditawarkan pada harga RM1,999 sementara versi 128GB pada harga RM2,399. Apple juga hadir dengan iPad Air baru dengan skrin 10.9 inci Liquid Retina. Ia dilengkapi chip pemprosesan terbaru Apple A14 Bionic berasaskan binaan 5nm dan turut menyertakan sokongan USB-C. Di Malaysia, iPad Air ini ditawarkan pada harga bermula RM2,599 untuk versi Wi-Fi dan bermula RM3,149 pula untuk versi selular. Bersama-sama pengenalan Apple Watch dan iPad, chip Apple A14 Bionic juga turut diumumkan secara rasmi. Ia hadir dengan rekaan binaan berasaskan 5nm. Chip ini menggunakan rekaan 6 teras, menawarkan kuasa pemprosesan CPU sebanyak 40% lebih tinggi dan juga menyertakan sokongan enjin neural sebesar 16 teras untuk memudahkan sejumlah penghitungan dan operasi. Ia dijangka akan ditawarkan pada iPhone terbaru kelak. Bukan itu saja, iOS 14 juga kini rasmi untuk semua pengguna. Ia kini boleh digunakan pada peranti Apple bermula hari ini. Selain itu, jenama ini juga mengumumkan berkas langganan mereka yang menyertakan pelbagai perkhidmatan di bawah satu harga, dinamakan Apple One. Di bawahnya, ia membawakan perkhidmatan Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade dan juga pilihan storan iCloud 50GB dan 200GB. Harga yang ditawarkan bermula RM19.90. Akhir sekali, Spotify mendakwa Apple One adalah pakej yang tidak adil kepada pesaing. Hal ini kerana ia akan mendatangkan kemudaratan kepada komuniti pemaju dan mengancam kebebasan kolektif untuk mendengar, belajar, membangunkan dan menghubungkan. Spotify menyeru pihak berkuasa untuk bertindak segera untuk menyekat tingkah laku anti persaingan Apple. Jadi, itu sahaja berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berjumpa lagi kita di video Amanz 24 yang seterusnya.